Assalamualaikum. Selamat pagi seluruh sahabat Nusantara. Ini kami Bengkel Kreatif Jaya Mandiri ingin melakukan penyuapan swab mobil Nissan Terrano, mesinnya ya memakai mesin DL New, mesin lori Delta. Maaf saudara, suara serak nih, suara serak habis batuk. Nah, ini mesin yang akan dipasang nanti, ini mesinnya DL New akan dipasang ke Nissan Terrano. Oke, saudara, nanti kelanjutan pemasangan apanya kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh sahabat Nusantara. Ini mesin Daihatsu Deltanya sudah kawin dengan gearbox Terrano-nya. Kita di sini menggunakan gearbox Terrano mesin Daihatsu Delta. Nah, ini kita bikin booster apa spacer. Ini juga memakai starter Delta. Pakai starter Delta. Gigi bendik dalamnya kita memakai punya Terrano, matahari ke Terrano, kampas kopling Terrano. Saudara, nanti kita tes itu saudara ya. Oke. Saudara, ini mesinnya sudah naik ke mobilnya, cuman belum dipaskan, belum bisa masuk ke gearboxnya. Ini akan dilakukan pengukuran pada kakinya. Ini yang akan disetel dulu, kaki-kakinya. Oke saudara, setelah itu kita pasang semua sampai hidup saudara ya. Oke, bagi saudara, ini kami sudah ngatrol mesin ya, menggayang jamblok. Jadi ini posisinya sudah pas, untuk karter sendiri aman, nggak kena sama bumnya. Hanya seginilah posisinya saudara. Ini kita akan mengukur kaki dulu. Ini kakinya, nah, kita tambal dulu, ini motong plat dulu. Bisa saudara. Ya saudara, nanti kita setelah hidup apa, setelah bikin kaki, setelah kita turunkan jam bloknya apa, kita anu lagi. Oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ini mobil Terrano-nya, Nissan Terrano-nya sudah selesai. Untuk pergantian mesinnya sudah selesai. Nih, Bang, mesinnya. Nah, ini mesin Deltanya sudah nengkreng. Untuk aki apanya semua kedudukannya udah dirapikan, kabel-kabel, pompa solarnya, radiatornya kita masih pakai radiator Terrano. Kipasnya kipas Delta, power steering Terrano, pompanya AC Terrano. Oke saudara. Nih sudah fit semua. Oke, kita tes hidup. Mesinnya sudah hidup. Suaranya garang, diesel. Oke.
kita tes maju mundur. Fit, kita mau tes jalannya, oke? Okay? Oke, saudara, ini mobil Terranonya sudah kita tes, mantap, kondisinya normal. Jadi pengerjaan untuk swep mesin Terrano pakai mesin lori Deltanya sudah selesai. Kalau ada teman-teman, saudara yang ingin konsultasi apa di kolom komentar, ya saudara. Oke, saudara, terima kasih bagi seluruhnya yang telah mengikuti tutorial cara merakit, memasang, mendudukkan mesin di mobil Terrano ini. Yang dari awal sampai selesai, ini hitungannya sudah selesai. Semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan, murah rezeki, dan terus semangat. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tombol loncengnya dibunyikan. Tetap dukung channel kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.